Tidak lagi akan memasuki hari raya. Aku sangat merindukan anak-anakku. Apakah mereka akan pulang ya lebaran ini? Bagaimana kalau kemudian saja? Assalamualaikum nak, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik nak. Lebaran ini kamu bisa pulang kan ya nak? Aku hari ini bisa menjadikan itu kawan ini ayah sangat sibuk dan kantor banyak adik-adik yang harus kerja dengan kemarin ini. Oh itu ya lah ya sudah tidak apa-apa yang penting kamu sehat-sehat ya di sana. Ayah dokumen yang berdua segera selesai kan kita apa segera kawan ini. Iya nak, tidak apa-apa. Kalau begitu ibu tutup ya teleponnya. Assalamualaikum. Bagaimana dengan anak sini ya? Apakah dia akan pulang menggunakan panci? Coba ibu telepon. Teman-teman, walau sibuk apapun kita, luangkanlah waktu untuk dengan orang tua kita. Jangan sampai kesibukan mengambil waktu kebersamaan dengan orang tua kita. Bagaimana firman Allah dan surat Al-Luqman ayat 14 berikut. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Sungguh lelah aku hari ini. Sudah berapa lama ya aku tidak pulang. Aku juga rindu ibu. Mas, silakan lanjutkan kerjaanmu. Assalamualaikum. Iya, aku akan mengabari ibu. Insya Allah, Cindy dan keluarga memutuskan untuk berlebaran di rumah ibu. Ya Allah nak, ibu senang sekali mendengarnya. Ibu mau dibawakan apa? Tidak usah nak, mendengar kamu dan ayah bisa menyempatkan waktu berlebaran di rumah ibu pun sudah jadi kebahagiaan untuk ibu. Oh, ayah juga pulang ya bu? Berarti kita kumpul kan? Oh ya bu, jangan lupa masakan rendang kesukaan aku ya. Pasti nak. Oh ya sudah bu, ini kemungkinan kakak udah habis sebelum lebaran ya bu. Iya nak, itu tunggu. Cindy tutup teleponnya ya bu. Assalamualaikum.
Alhamdulillah ya Allah, ini hadiah terindah yang kau berikan kepadaku. Barokah Ramadanmu ya Allah. Bapak kamu dulu baik-baik saja kan? Aku ingin sekali sama ibu. Iya sama, ini juga ingin sama kamu kan? Maaf ya kamu, ini baru menempatkan diri ketemu ibu. Bapak kamu bisa masuk-masuk dulu biar ibu bawakan warna. Bapak kamu, biar ibu saya yang bawa suami dan ibu kesayangan ke mana? Apa kabar kak? Alhamdulillah baik, gimana kamu? Sebenarnya itu berarti sekali kalian bisa menemukan kalau merasa ini adalah badan terindah yang berbentuknya kepada ibu. Bisa berkumpul bersama kalian di ibu ini. Kebahagiaan bisa melahirkan dari musibah atau hal yang berbeda dan keadaan yang tak terduga. Karena dalam keadaan saja, jika itu apapun kita dan sehebat apapun kita, jangan pernah lupa untuk meminta hidup kepada orang tua kita. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhullahi fi ridho walidaini wa suhatullahi fi suhati walidaini. Yang artinya keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian dari cerita kami. Amin. Selamat berpuasa. Semoga ibadah dan amal puasa kita selamat menyambut Idul Fitri 1445 di dunia. Amin. Sombong mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.